Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 1C dan juga 1G. Okey, cikgu nak sambung kandungan pembelajaran kamu dalam tajuk wang. Buku jilid 2, muka surat 25. Okey, yang ini untuk subtopik tolak wang. Okey, kita akan baca situasi yang ini. Situasi 4 ini, Farah ada 80 sen. Okey, kemudian dia nak beli pelekat. Pelekat ni harganya 70 sen. Soalannya di sini, kena kira baki wang, Farah. Dia nak cari baki. Baki maksudnya duit lebih. Kita nak cari duit lebih. Dia ada 80 sen. 80 sen macam ni. 50 sen, 20 sen, 10 sen. Macam tu. Okey, ini adalah 80 sen. Kemudian dia nak beli pelekat dengan harga 70 sen. Kamu tengok cara satu ini, ni ayat matematiknya, ini bentuk lazimnya. 80 sen kena tolak dengan 70 sen. Maka dia dapat jawapan di sini 10 sen. Macam mana situasi 80 sen? 10 sen. Duit bakinya ialah 10 sen. 80 sen tolak 70 sen. Hasilnya bakinya ialah 10 sen. Baki wang Farah ialah 10 sen. Okey, mari kita tengok macam mana duit shilling ni tinggal 10 sen. Okey, dia bawa duit 80 sen ni, kemudian dia bayar 70 sen. Yang mana 70 sen? 50 sen dia bayar dekat tukang kedai. 20 sen dia bagi kat tukang kedai. 70 sen lah. Maka yang tinggal ialah 10 sen ataupun kamu kata sekupang. Okey, B. Cara 2 ni ialah abakus lah. Abakus, cikgu tak mau bagi tahu banyak lah abakus ni. Okey, yang dalam petak kuning ni 5, 6, 7, 8. Okey, yang atas ni, biji yang atas ni nilainya 5. Bawah ni 1, 1, 1 jadi 80 sen. Okey, tiang yang ini adalah untuk tiang sen. Cikgu dah beritahu kamu, dua tiang yang belakang adalah tiang sen. So, 80 sen. Kemudian, yang kena apa ni tolak ialah yang warna manik yang berwarna biru. 1, 2, yang atas ni 5. 5, 6, 7. Okey, 70 sen. Okey, itulah bagus lah. Okey, cikgu nak sambung yang kedua, yang B ni. Cari beza. B-E-B-Z-E-Z-A. Beza ialah apa ni, antara harga kicin panda ni dengan topi. Kicin panda harganya RM3. Topi harganya RM6. So, jadinya RM6. Topi lebih mahal RM6. Kita kena tolak dengan RM3. RM6 tolak RM3. Okey, kalau cikgu bayangkan dengan wang kertas, rupanya macam ni. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6. Kita nak cari beza, kita tolak. Tolakkan RM3. Buang RM1, RM2, RM3. Maka yang tinggal ini ialah RM1, RM2, RM3. Tinggalnya ialah RM3. Ni cara 2. RM6 tolak RM3. RM6 tolak RM3. Maka tinggalnya ialah RM3. Ataupun boleh guna garis nombor macam ni, undur ke belakang 3 kali. 6 tolak 5 tolak 4. Tinggallah 3 RM3. Beza harga topi cap ni dengan kicin panda ialah RM3. Okey, anak-anak 1C dan 1G, kamu lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 24. Untuk kemahiran tolak wang ini, kamu selesaikan soalan nombor 1 dan juga nombor 2. Nombor 1 A, B, C dan juga D. Okey, cikgu tunjuk soalan A ni contoh. Okey, yang ini dah di ditunjukkan cara menjawabnya dalam bentuk lazim. Okey, dalam bentuk lazim ni ya. Bentuk lazim macam ni. 35 sen
tolak dengan 5 sen. Okey, 20 sen, 30 sen, 5 sen ini ditolak, diketepikan. Okey, maka yang tinggal yang inilah. Berapa ni? 30 sen. 2 kupang campur dengan sekupang jadi 30 sen. Okey, tulisan sennya kena ditulis terlebih dahulu dengan betul dan selari dengan yang di atas ini. Okey, jawapannya ialah 30 sen. Sifar di bawah 5, 3 di depan ni. Okey, sama juga yang ini. 50 sen dengan 20 sen. Betul tak ni? 20 sen. Okey, jadinya kita kena letak situ 50 sen dengan 20 sen. Asalnya ialah 70 sen. Okey, mula-mula di atas mesti jumlah semua sekali wang ini. Tulis betul-betul macam tu. Okey, tolak dengan 20 sen. Tolak dengan 20 sen. Okay, kemudian letak tanda tolak di hadapan nombor 2. Kemudian gariskan dia. Gariskan dia. Gariskan betul-betul sini. Okey, sekejap cikgu nak ambil. Gariskan sampai ke hujung sen ni. Okey, kemudian garis lagi di bawah sekali. Gitu. Okey, soalan C dan soalan D kamu buat sendiri dan cari hasilnya. Okay, di sini kena tulis sen lah. Kena tulis. Kena tulis sen. S-E-N sen di ruangan jawapan ni selari dengan yang di atas. Okey, kamu selesaikan lagi 2 soalan. Sama juga latihan 2, kamu kira beza. Okey, macam mana nak kira beza? Kamu kena tulis dahulu harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih mahal. Okey, sosis ni dengan sate ni dengan cupcake yang mana lebih mahal? 80 sen. Maka kamu tulis dahulu 80 sen. Tulis dahulu 80 sen. Tolak 60 sen. Okey, di bawah ni sama, garis juga. Kamu gariskan. Gariskan. Jadi lurus. Bila menyelesaikan bentuk lazim, kena garis di bawah ni. Kemudian garis lagi sekali. Garis lagi sekali di situ. Baru tulis jawapan. Okey. Okey, baik anak-anak, kita sambung muka surat 26. Okey, kamu lihat yang kelima itu, kita baca dahulu. Kita baca dahulu. Saiful ada RM10. RM10 lah. RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10. Okey, dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Tadi cikgu cerita tentang baki. Yang ini tinggal. Tinggal pun sama maksud dengan baki. Duit yang lebih. Okay, dia dah derma RM4 kepada orang miskin. Okay, kamu tengok ni ayat matematiknya. RM10 tolak RM4. Berapa kita dapat nanti? Okay, cara nak selesaikan dia. RM10 tolak RM4. Dapat jawapan RM6. Macam mana dia dapat RM6? Okey, ni cara dalam bentuklah lazim. Okey, daripada RM10 ni dia bagi kat orang miskin RM1, RM2, RM3, RM4. Maka yang tinggal ialah wang yang tinggal ialah RM6. Okey, ni cara yang kedua. Kira secara menurun. RM10, 9, 8, 7, 6. Ada 4 anak panah ni bermaksud RM4. Jadi tinggal RM6. Okey, kita lihat situasi yang ke-6. Ying ada RM10. Okey, kita kembalikan RM10 ni. Tadi kan RM10. Okey. Ini adalah wang kawan kamu yang namanya Ying.
Kemudian Wafi ada RM 2 kurang daripada Ying. Kira wang Wafi, maksudnya Wafi ni wang yang dia ada sedikit daripada Ying lah. Ying ada RM 10, Wafi kurang RM2. Macam mana tu? Okey, ni wang Rafi. Okay, kalau kurang RM2, 5, 6, 7, 8. Kurang RM2, dia tak ada RM2. Dia ada kurang RM2 yang ini. Maka Wafi ni ada berapa? RM8. Ni caranya selesaikan dalam bentuk lazim. RM 10 tolak RM 2. Okey, tengok matematiknya. RM10 tolak RM2, jadi tinggal RM8. Jadi wang Wafi ialah RM8. Ni, RM8. Okey. Okey, baik. Untuk latihan muka surat 25, kamu kena kira baki wang. Kira baki wang. Contoh, ada 50 sen, 5 kupang. Kamu ada 50 sen. Kemudian nak beli pemadam dengan harga 40 sen. Jadi untuk cari dia punya baki, kita kena tolak bentuk lazim. Macam ni, 50 sen tolak 40 sen. Okey. 5 tolak 4, 1. Jadi jawapannya 10 sen. Samalah yang ni. 20 sen, 40 sen, 60 sen. 60 sen dengan 10 sen, 70 sen. 70 sen SEN, jangan lupa SEN, tolak 55 sen. Okey, garis di bawah, gariskan garis sampai ke hujung N ya. Kemudian satu lagi garisan. Okey. Kamu selesaikanlah. Selesaikan. 70 sen tolak dengan 55 sen. Macam mana 55 sen ni? Kalau ada guna duit 10 sen dan 10 sen mungkin boleh ni. Okey. Cikgu dah ajar dulu dalam tajuk tambah. Kalau tidak menggunakan simulasi wang shilling, sifar tolak 5 tak boleh. Jadi kita kena pinjam. Sini tinggal 6. Sini jadi 10. Keluarkan jari 10. 10 tolak 5. 5. 6 tolak 5. 1. Jadi jawapannya 15 sen. Okey, jawab soalan ni, soalan ini dan juga soalan ini. Okey, kalau duit ringgit di depannya kena letak RM. RM ni berapa ringgit? RM 2 ringgit. RM 2 tolak RM 1. Okey, gariskan di bawah. Gariskan di bawah. Di bawah ni. Gariskan. Satu lagi garis, gariskan, baru selesaikan. Dan RM pun kena tulis. Okey, itu saja.